أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فمن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة rahimahumullah. Dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا معاشر المسلمين رحمكم الله dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, atiullah. Kita selaku hamba Allah yang mengaku orang-orang yang beriman, hendaklah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiur rasul, dan yang kedua taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan juga kepada pemegang kekuasaan ataupun pemerintah. Fa in tanaza'tum bi syai'in falduhu ila Allah war rasul. Ilmukum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Yang keempat adalah apabila kalian berselisih, maka untuk menghilangkan ataupun mengatasi perselisihan itu di antara kaum muslimin, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan rahmatullah, kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman, di dalam kehidupan kita hendaklah mari senantiasa bersikap taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jamaah, taat kepada Allah dan kepada Rasul bersikap mutlak, tidak ada kecualinya, tidak ada reservenya. Mutlak kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah.
ayat tersebut disebutkan juga wa ulil amri minkum, dan kepada pemegang kekuasaan ataupun orang-orang yang diserahi urusan kalian, yaitu para pemerintahan, kepala pemerintahan. Namun jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca penafsiran ataupun menyimak penafsiran dari ulama, sebutan ulil amri minkum tidak didahului oleh kata atiku. Sekali lagi, kalau sebelumnya atiullah wa atiur rasul, tetapi ulil amri tidak didahului oleh kata atiku. Jamaah rahimakumullah, ini menggambarkan bahwa ketaatan kepada ulul amri, ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada penguasa, itu ada syaratnya. Tidak bersifat mutlak. Apa syaratnya? Syaratnya adalah si ulul amri itu, pemerintah itu, dia harus taat juga kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kebijakan-kebijakannya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Jadi jamaah rahimakumullah, harus betul-betul kita sadari, karena kita adalah sebagai orang Islam, berbeda dengan agama-agama yang lain, diatur bagaimana kehidupan kita. Abdu minallah, abdu minannas, diatur dalam bermuamalah kita ini. Jadi kalau kita ingin, ataupun kalau kita balik, kalau pemerintah, orang-orang yang berkuasa di dalam satu pemerintahan atau satu negara ingin ditaati oleh rakyatnya, maka terlebih dahulu dia harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kebijakan-kebijakannya tidak boleh bertentangan dengan Allah dan Rasul. Mengaku dirinya orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak
membabi buta. Asalkan pimpinan saya yang menyuruh, maka tidak ada resiko. Harus tunduk taat. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi pemimpin, bagi para penguasa, laksanakanlah betul-betul ketaatan itu pada Allah. Tunjukkan bahwa mereka pun adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasul-Rasul Allah. Dengan demikian juga kebijakan-kebijakan yang diambil, garis-garis kebijaksanaan yang diambil di dalam pengaturan kehidupan masyarakat negara, jangan sampai ada yang bertentangan. Jamaah, Allah memerintahkan kepada pemimpin, kepada para penguasa untuk bersikap adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kalau jadi penguasa, jadi pemerintah itu harus adil dan berbuat ihsan, senantiasa mencari yang terbaik dan terbaik untuk rakyatnya. Jemaah, pemimpin suatu bangsa, pemerintah suatu bangsa harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Sementara saat ini kita banyak menyaksikan dengan jelas bahwa banyak orang-orang yang duduk di pemerintahan, yang berkuasa, yang memegang jabatan, tidak menunjukkan sikapnya yang adil. Jabatan yang dipegangnya, kekuasaan yang berada di tangannya, justru dipergunakannya untuk sebanyak-banyaknya mengeruk keuntungan pribadinya, mengeruk keuntungan partainya, mengeruk keuntungan golongannya. Ini yang terjadi. Sehingga ketika memegang jabatan pemimpin rakyat, mereka justru berlomba-lomba memperkaya diri. Para ulama-ulama itu
saja terkadang harus menerima keadaan yang sangat memprihatinkan. Ada penyiksaan, ada kriminalisasi, penyiksaan dan berbagai macam perlakuan-perlakuan. Dan memang juga di dalam sejarahnya kita senantiasa kalau kita mau membaca bahwa para ulama-ulama, orang-orang yang menganjurkan kebaikan-kebaikan, orang-orang yang tidak setuju dengan para penguasa, itu senantiasa mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Dan ini di zaman sekarang pun sedemikian rupa keadaannya. Dan memang itu juga sudah merupakan suatu resiko. Kita lihat betapa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan banyak lagi ulama-ulama yang tidak bersetuju dengan pemerintah, dengan para penguasa, lalu mereka harus mendapatkan perlakuan yang menyakitkan. Ini jamaah rahimakumullah, memang berat untuk mengkritisi, untuk bersikap kritis terhadap pemerintahan yang ada. Namun jamaah rahimakumullah, itu adalah memang suatu resiko bahwa kita ini hidup di dunia tidak melulu harus nikmat, tidak melulu harus nyaman, tidak melulu harus mendapatkan perlakuan-perlakuan yang menyenangkan tatkala kita memang menyuarakan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita orang-orang yang beriman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kalian berselisih wahai umat Islam, kalian berselisih paham, selisih pendapat, larinya jangan kemana-mana, larinya ke Al-Quran. Farudduhu ila Allah, larilah kepada Al-Quran wa rasul, dan larilah kepada sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan akan adanya hari akhir. Dzalika khairul wa ahsanu ta'bira. Yang demikian itu lebih utama bagimu wahai kaum muslimin dan lebih baik akibatnya di dunia wal akhirah. Ingat, kita tidak hanya hidup di dunia ini. Dunia ini cuma sebentar, cuma sementara, tetapi kehidupan yang kekal adalah pada sisi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat. Itulah kebahagiaan sejati, kenikmatan sejati di alam akhirat apabila kita bersikap taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, hidayah, taufik hidayah kepada para ulama-ulama kita, kepada para pemimpin-pemimpin negara ini. Karena apapun, apabila Allah memberikan hidayah kepada mereka, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran kepada para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang senantiasa teguh menyuarakan keadilan, menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat, bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.
ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza al-muttaqun wa qala ta'ala fil Qur'an al-azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Walamas innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahumma an kulli sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana wa lisa'ir al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ijbir ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin Allahumma ansur Islam wal muslimin fi ayyi makan Allahumma alif baina qulubil muslimin Allahumma asrir jami'al wulatal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin min jami'al afatid dunya wal adabil akhirah Allahumma ahdil man fadalal Islam wal muslimin Allahumma man arada bil Islam wal muslimin syarran farud alaihim syarrahum damirhum tadmira zalzilhum zilzala mazzikhum kullal mazzak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar astaghfirullah li wa lakum aqimus salat